Assalamualaikum. Hai semua. Pada video kali ini, Wilda Moms membuat bolu lipat. Yuk, langsung kita ke resepnya. Langkah pertama, langsung saja untuk bahannya. Aku masukkan 10 sendok makan gula pasir ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan 2 butir telur, lalu vanili bubuk setengah sendok teh, dan SP. Ini aku pakai 1 sendok teh. Nah, kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih kental berjejak. Nah, setelah putih kental seperti ini, lalu masukkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml ya. Kita kocok lagi sebentar saja hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan segitiga biru. Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah saja ya, hingga tercampur rata. Nah, sudah seperti ini. Terakhir, kita masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Dan aduk lagi hingga tercampur rata juga. Setelah rata, kita bisa bantu aduk dengan spatula untuk memastikan seluruh adonan ini tercampur rata ya Bunda. Setelah itu, ambil sedikit adonan di 2 mangkuk kecil ini ya. Nah, kemudian ini untuk kita beri pewarna di masing-masing mangkuk. Untuk pewarna makanannya terserah ya, mau pakai warna apa saja. Nah, di sini aku menggunakan warna orange untuk di mangkuk yang besar. Nah, kita aduk rata. Kemudian warna ungu dan hijau untuk masing-masing di mangkuk yang kecil. Nah, kita aduk juga hingga tercampur rata. Setelah itu, siapkan loyang bolu lipat. Ini aku pakai diameter 10 cm dan dioles cetakannya dengan margarin. Kita oles secara merata ya.
Setelah itu, masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Lalu kita ratakan dengan sendok. Kita masukkan dahulu seluruh adonan yang berwarna orange ini adalah adonan dasarnya ke dalam cetakan ya, hingga semuanya tercetak. Setelah itu di atasnya kita beri warna lagi dengan adonan yang tadi di mangkuk kecil ya, yaitu yang aku pakai warna ungu dan warna hijau. Kemudian tinggal kita beri motif dengan bantuan tusuk gigi yang diputar-putar saja di atas adonan ini. Nah, seperti ini hingga membentuk seperti bunga ya. Selanjutnya kita kukus. Nah, ini pengukus yang sudah aku panaskan ya terlebih dahulu. Kita kukus dengan api sedang saja selama 10 menit atau hingga matang. Nah, ini jangan lupa penutup untuk pengukus biasa harus dibungkus serbet ya, agar air tidak menetes. Nah, setelah matang bisa kita angkat dari panci pengukusnya. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan mengukus lagi adonan yang sudah kita cetak di cetakan selanjutnya ya. Kita kukus hingga semuanya selesai. Setelah itu kita siapkan plastik pembungkus ya. Ini adalah plastik OPP yang ada perekatnya ukuran 10 cm. Kita lepaskan kue dari cetakan langsung di atas plastik ya, seperti ini. Kemudian untuk isinya ini aku oles dengan glaze ya, yaitu ini aku pakai glaze coklat dan juga ada satu lagi glaze rasa taro. Untuk olesannya ini bisa menggunakan apa saja ya, bisa buttercream atau mungkin mau pakai selai, bebas-bebas saja ya bunda. Setelah itu kita buka plastik perekatnya dan kita lipat, lalu rekatkan plastiknya. Nah, seperti ini. Nah, lakukan lagi, kita buka perekatnya, kemudian kita lipat dan rekatkan lagi plastiknya. Lakukan hingga selesai. Nah bunda, ini dia hasil akhir bolu lipatnya, sangat cantik kan. Nah, ini sangat cocok sekali untuk dijual atau untuk isian snack box.
Nah, kalau mau disantap, tinggal kita buka kemasannya. Nah, bolu ini sangat lembut sekali dan enak. Selamat mencoba ya, Bunda. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Assalamualaikum.